Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'an fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla. Allahu wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuru kama kafaru fatakunu sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa'in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliya wa la nasira. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Ia. Enggak ada Tuhan kecuali Ia. Jadi enggak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahi demi Allah, la yajma'annakum. Ini Allah yang mengatakan sendiri. Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Ia. Ia Allah. Tuhan hanya Allah. La yajma'annakum, sungguh aku akan kumpulkan kamu. Min kuburihim, dari kubur-kubur kamu. Jadi dibangkitin dari kubur. Kumpulin. Ila fi yaumil qiyamati la raiba la syakka fihi, kepada pada ya, ila maknanya fi, pada yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la tidak ada raiba keraguan, la syakka tidak ada keraguan fi padanya, pada hari kiamat enggak ada keraguan akan terjadinya. Jadi nanti satu saat kalau sudah Allah tentukan waktunya kapan, akan terjadi yang namanya hari kiamat. Akan dibangkitkan yang udah mati itu semuanya, minal awal ya, wal akhir, dibangkitin, dikumpulin dan satu tempat, terjadi hari kiamat, yang di mana hari kiamat itu la raiba, enggak ada keraguan, la syakka fihi, pada hari kiamat itu enggak ada keraguan akan terjadinya nanti. Waman aila ahada, maksudnya enggak ada seorang pun asdaku minallahi haditsa, yang lebih benar daripada Allah pembicaraannya. Enggak ada yang lebih benar dari Allah pembicaraannya kecuali Allah. Qaulan, ini perkataannya. Artinya apa? Apa yang Allah firmankan ini benar. Apa yang Allah firmankan ini benar. Sampai tadi apa, bersumpah Allah
Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Ia. Ya, wallahi demi Allah la yajma'annakum. Jadi lamnya kosam. Ya. Sungguh benar-benar, ya, demi Allah benar-benar kami akan kumpulkan kamu dari kubur-kubur kamu, ya, pada hari kiamat kelak nanti dikumpulin semuanya. Hari kiamat itu enggak ada keraguan akan adanya. Ini perkataan Allah benar. Wa man asdaqu minallah haditsa. Enggak ada seorang. Jadi siapa? Maksudnya la ahada, enggak ada orang. Enggak ada orang satu pun yang lebih benar dari Allah pembicaraannya, perkataannya, kaulan. Artinya apa yang Allah beritakan nanti akan terjadi hari kiamat, akan dikumpulkan orang-orang nanti, itu benar. Walamma raja'a nasu min Uhudin ikhtalafan nasu fihim. Walamma, dan tatkala raja'a kembali nasun oleh orang-orang, min Uhudin, dari perang Uhud, kembali dari perang Uhud, pulang. Ya, habis perang Uhud. Ini perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan secara zahir, kalah. Lantaran apa? Lantaran ada yang kagak patuh. Ya. Dipesan tapi kagak patuh. Pasukan berpanah. Jangan kemana-mana, sini aja. Jangan turun. Ngelihat ghanimah duit, ya, di bawah. Ngelihat dunia, ngiler. Jadi berarti apa? Orang kalau udah ngelihat dunia kalah dah. Berarti gitu kesimpulannya, pelajarannya. Kalau ngelihat dunia kalah dah. Apaan aja kalau ngelihat dunia kalah. Artinya apa? Orientasi kamu udah dunia kalah dah. Mau jadi apaan aja kalau udah orientasinya dunia kalah. Kenapa? Karena Allah benci, enggak ada keriduan Allah di situ. Ya, Allah bikin dunia, ya, bikinnya aja Allah benci, berpaling. Tuh, kalau udah kita mau ngapain aja urusan apa aja, kalau udah ngarahnya ke dunia, kalah dah. Maka lurusin dan kagak wangi, nggak wangi. Yang wangi mana? Yang akhirat. Yang wangi yang akhirat. Jadi apa? Kita lillahi ta'ala. Walamma roja'a, dan tatkala kembali nasun oleh orang-orang, min ahadin, min Uhudin, dari perang Uhud, min Uhudin, dari perang Uhud, ikhtalafan nasu fi'im, maka berselisih oleh orang-orang pada mereka, pada orang munafik, fi'im, pada orang munafik. Faqala farikun, maka berkata oleh satu kelompok, naktuluhum, kita bunuh aja mereka. Waqala farikun, satu kelompok lagi berkata, la, tidak. Jadi ini di perang Uhud, di situ kelihatan orang munafik. Makanya ada yang mengatakan perang Uhud secara fisik ia kalah, tapi sesungguhnya hakikatnya menang. Kenapa? Karena ketika itu ketahuan mana mukmin, mana munafik, mana kafir. Karena enak, musuhnya udah ketahuan, tinggal ngeker, ya. Mana yang mau dihajar ketahuan. Kalau musuh kagak ketahuan, musuh dalam selimut, ini yang bahaya. Kita rapat dibocorin, rahasia kita dibocorin. Tuh orang munafik. Di depan cakep, belakang jelek. Dan kelihatan, maka kelihatannya seperti ini perang Uhud. Zohirnya memang kalah, tapi batinnya menang. Kenapa? Ketahuan, jadi jelas, enak bersikapnya. Ini kalau orang munafik, kita udah bangun capek-capek, kita bangun capek-capek, dia robohin. Kan capek tuh. Ini
kelompoknya kemarin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketahuan di situ. Nah, kemarin dia mau perang, apa belakangan dia? Enggak tahunya apa? Emang pengen kabur. Orang nyerang, dia mah mundur. Ini kan mempengaruhi yang lain. Bahkan bukan hanya mundur aja, ngomong dia untuk mempengaruhi yang lain. Jadi orang munafik memang sangat bahaya sekali. Fama lakum, maka mengapa bagi kamu, aima sya'anukum, apa keadaan kamu, sirtum, yang menjadi kamu fil munafiqina, pada menghadapi orang-orang munafik, fi'ataini, menjadi dua kelompok, firqataini. Kenapa kamu dalam menghadapi orang munafik itu terbagi dua kelompok? Wallahu arkasahum raddahum, padahal Allah telah mengembalikan mereka. Bima kasabu, dengan apa yang mereka usahakan, minal kufri, daripada kekufuran, wal maksiat dan maksiat. Allah balikin. Allah kembalikan dengan apa yang mereka sudah usahakan, apa? Mereka berbuat kekufuran, mereka berbuat maksiat, dibalikin. Ya, jadi maksiat itu bisa kena ke pelakunya. Nah, kita bertobat minta sama Allah seminta-mintanya supaya apa? Dijaga, kita dipelihara dari berbuat maksiat. Takut ntar maksiat itu nular kepada keturunan kita. Nah, jaga semaksimal mungkin tidak berbuat maksiat. Aturiduna, apakah kamu hendak, antahdu man adolla bihillah, man adollahullah, apakah kamu hendak memberikan petunjuk orang yang telah Allah sesatkan, aita'uduhum min jumlatil muhtadina, artinya kamu ya menghitung, ya menganggap, ya kamu menghitung mereka termasuk jumlatil muhtadin, min jumlatil muhtadin, termasuk sejumlah orang yang dapat petunjuk. Wal istifhamu fil mawdain lil inkari, istifham pada dua tempat itu lil ingkar. Ya, apakah kamu ingin, ya enggak gitu ya, beri petunjuk orang yang sudah Allah sesatkan. Wa may yudlil dan Allahu siapa, wa may yudlilillahu, dan siapa saja yang telah Allah sesatkan, siapa saja yang Allah sesatkan, falan tajidalahu sabila, ini saya kamu tidak akan mendapati jalan untuknya. Jadi kalau Allah udah sesatin orang, kita mau apain aja enggak bisa. Kita nasihatin pinteran dia. Kita mau galakin, galakan dia. Kita mau tekan, dia lebih kuat tekannya. Kita mau ajarin, dibilang udah pinter, enggak usah diajarin. Kenapa? Udah disesetin sama Allah. Kita mau bagaimanapun susah, sulit. Makanya kita minta sama Allah supaya apa? Dilurusin. Biar lurus. Ya Allah, minta seminta-mintanya. Nah, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa ya. Berdoa. Jangan enggak selesai sahur, selesai buka. Jadi selesai buka puasa, sahur, ya sisipkan doa. Jangan kagak berdoa, minta sama Allah supaya apa? Ya lurus, selalu berpegang teguh istiqomah dengan agama Allah, bil akhlaqil karimah. Kita minta sama Allah. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan mendapati jalan untuknya. Kita menasihatinya, enggak boleh begitu. Begini, 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 tetap dia enggak dengerin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Loh, kalau orang udah sesatin kayak begitu, kita mau nasihatin kayak apapun enggak bakal bisa.
tariqan artinya jalan ilal huda kepada petunjuk. Wadu tamannau mereka ingin ya, tamannau mereka mengharap, lau takfuru ya, mereka mengharap supaya kamu kufur ya. Kalau bahasa kita, kalau mereka berharap kalau ente kufur, itu bahasa kita gitu, kalau ente kufur. Saya sih berharap banget kalau ente gitu, bahasa kita itu. Saya sih berharap banget kalau ente datang. Saya berharap banget kalau ente datang. Ya. Nih terjemahnya begitu. Lau takfuru. Ya, biar paham supaya kamu menjadi kufur. Kama kafaru sebagaimana mereka kufur. Fatakununa maka kamu menjadi antum, kamu menjadi wa'um dan mereka sawaan, sama fil kufri dalam kekufuran. Ini kufur ngajak-ngajak. Kufur ngajak-ngajak. Jangan ya, yang kita ajak-ajak yang mana? Yang taat, ayo ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji. Ayo ngaji. Yuk pesantren, ya pesantren ajakin. Ayo ngaji. Ya. Hendaknya kita begitu tuh, ada yang kita ajak untuk ngaji. 100 orang, satu orang satu, 200. Ya 200 ngajakin orang ngaji. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka janganlah kamu jadikan daripada mereka akan penolong, ya, pelindung. Dan kamu jadikan mereka itu penolong. Tuwaluna kamu jadikan mereka penolong. Wa in azharul iman, sekalipun mereka menampakkan keimanan. Iya, kalau kita jadiin dia sebagai penolong kita, apa yang terjadi? Satu saat dia nuntut, minta ditolongin sama kita. Balas budi, minta dibalas budinya. Nih. Mereka seperti itu. Jangan. Ini rekan kontrak, pinjam duit miliar, bukan miliaran lagi, triliunan. Ini bahaya sekali. Jadi jangan jadiin mereka penolong kita. Artinya jangan kita minta tolong sama dia. Orang-orang yang ya kufur kepada Allah. Jangan. Yang kita jaga tuh, takutnya nanti ke depan dia minta pertolongan kita. Iya kalau benar, kalau kagak benar, berapa banyak orang yang terjebak dalam keadaan seperti ini. Iya, ketika dia lagi umpama apa, iya mau menjadi pejabat perlu dukungan, kita diminta datang. Dulu duitnya udah kita makan. Iya, ketika dia menjabat minta dihalalin sesuatu yang haram, dihalalin dah tuh. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dulu haram, sekarang alom, ya. Cadel. Duitnya ditamin lagi halal. Zaman sekarang gitu, dulu haram, belum ada terkontaminasi, masih jernih, belum butek, udah masuk duit dunia, halom, ya, halom, ditambahin lagi halal. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalim. Mau jadi ulama jangan begitu tegas dan jangan mengharapkan dunia Allah Subhanahu wa taala. Begini aja udah senang kita.
ya, taat sama Allah, berusaha taat sama Allah, udah senang, mau ngapain lagi? Ya. Kita mau jadi tinggi-tinggi di pejabat, beras masih banyak benar. Iya, beras masih banyak banget, kagak habis. Mau ngapain? Ya. Mau ngapain? Nah, kita pikirin aja apa anak keturunan kita, keluarga kita. Enggak ada habisnya mikirin dunia. Pengen menjabat ini, pengen itu. Enggak ada habisnya. Dunia enggak ada habisnya. Berujung penyesalan dan penderitaan. Nyesel. Ya, dunia itu berujung penyesalan, enggak ada yang enggak nyesel. Gua ngapa mau aja dulu ya. Gitu. Dan nama kita rusak, reputasinya. Yang tadinya wangi lantaran kegoda sama dunia, jadi enggak wangi lagi, enggak harum lagi. Tadinya orang panggil dengan panggilan mulia, sekarang panggil namanya aja. Ya, zaman sekarang begitu. Nah, kita jangan sampai kegodaan ini. Lurus aja. Lurus. Kalau akhirat kita kejar, hati kita tenang, nyaman, enggak ada gelisah, nyaman, apa aja. Kalau ada berbau dunia, kita tinggalin, enggak sejalan sama kita, tinggalin. Kalau ada orang dunia enggak sejalan sama kita, tinggalin. Kalau kita bersama terus sama dia, ya terlama-lama nular. Iya dah, enggak apa-apa dah. Jangan sama-sama bau ya, sama-sama wangi. Akhirat. Lihat orang yang akhirat, kita bersama sama dia itu kerasa akhiratnya, nyamannya kerasa. Kalau sama dunia kurang, enggak, rasanya rasa dunia, enggak enak. Kenapa sama beliau kok enak ya? Kalau beliau ngomong, masya Allah, pengen hati ingin mengamalkan, walaupun sampai rumah semangatnya hilang lagi. Itu karena ya beliau mengamalkan ilmu, hatinya ikhlas. Jadi jangan sampai kita kejar dunia, bakal berakhir dengan penyesalan. Ya, ini kan generasi-generasi penerus gitu ya, ke depan ini. Yang halal katakan halal, yang haram katakan haram. Ya, jadi waddu tamannau lau takfuru kama kafaru fatakunu antum. Wadu, mereka ingin, tamannau, mereka mengharapkan, lau takfuru, kalau kamu kufur. Iya, iya. Biar lebih ininya, supaya kamu kufur. Kama kafaru, sebagaimana kamu yang telah kufur, fatakunu, maka kamu menjadi, antum, kamu, wa'um, dan mereka sawaan sama, fil kufri, dalam kekufuran. Fala tatakhidhu, maka oleh karena itu janganlah kamu menjadikan minum daripada mereka awliya'a, ya, penolong, ya, pelindung sama, tuwa luna'um, kamu jadikan mereka pelindung. Wa in azharul imana, sekalipun mereka menampakkan keimanan. Itu orang munafik.
sekalipun mereka menampakkan kayaknya benar, tapi kalau hakikatnya begitu, jangan minta tolong sama dia. Jangan jadikan dia pelindung kita, penolong kita, jangan. Sama yang lain aja. Sama yang lain aja, sama yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu ya, enggak sembarangan orang kita jadiin yang menolong kita, yang membantu kita. Ya. Apa aja dalam hal agama kita pengen jadiin beliau sebagai guru kita, jangan sembarangan. Cari yang apa, yang takut sama Allah, yang mengejar akhirat. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka hijrah di jalan Allah, kalau mereka udah pengen orientasinya terhadap Allah akhirat, baru deh hijratan. Kalau ini kan sampai mereka hijrah jalan Allah Islam, benar, enggak ada munafik, iya. Hijratan, akan satu hijrah sahihatan yang benar. Tuhakiku imanahum, yang menetapkan iman mereka. Ya. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Wa aqamu, dan mereka tetap ala ma hum alai, di atas apa yang mereka atasnya. Fa khuduhum bil asri, maka ya tawanlah mereka, ambil ciduk, kalau bahasa kita maya, ciduk mereka jika mereka berpaling, ciduk, ambil mereka, ya tawan mereka bil asri, dengan ditawan. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Ini dulu memang begini zamannya ya. Haitsu wajadtumuhum, sekira kamu dapati mereka, ambil, bunuh. Ya. Ini munafiknya munafik etikodi, kufur dan mengkhianati ya Islam, menghancurkan Islam. Wala tattakhidhu min waliyan tuwalunahu, dan jangan kamu jadikan daripada mereka itu akan ya penolong, pelindung, yang kamu jadikan dia pelindung. Wala nasira, sama, dan juga tidak kamu jadikan dia penolong. Tantasiruna bihi ala aduikum, yang kamu ya dapat tertolong dengan sebabnya atas musuh kamu. Jadi kita enggak sembarangan minta tolong ya. Jadi jangan sembarangan minta tolong. Lihat-lihat orang dulu. Sama juga kita mau ya anak kita ngaji, jangan sembarangan cari gurunya. Biar benar-benar minta tolong, ajarin. Masyaallah. Yang takut sama Allah, yang ilmunya banyak. Jadi ilmunya banyak, takut sama Allah, cerdas. Jadi kita minta tolong, jangan sembarangan orang, tolongin. Cari orang yang mana, yang takut sama Allah. Sadaqallahul Azim.